بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد Pada saat kita akan melakukan penanaman modal ke sebuah perusahaan, ataupun mungkin kita akan membeli saham dari pihak lain, maka tentu kita perlu memperhatikan kriteria perusahaan yang secara syariah memang boleh kita tanamkan saham di dalamnya, ataupun kita beli sahamnya. Dalam hal ini, secara umum terdapat tiga kriteria besar. Pertama adalah: Perusahaan yang usahanya bergerak di bidang yang halal, demikian juga di dalam pengelolaan keuangannya serta operasionalnya secara umum, tidak terdapat aktivitas yang dilarang secara syariah. Misalnya, perusahaan itu tidak menyimpan ataupun menempatkan dananya di lembaga keuangan yang bersifat ribawi, dan juga tidak memiliki pinjaman atau utang ribawi. Kemudian, kategori yang kedua adalah perusahaan yang usahanya bergerak di bidang yang haram. Misalnya, perusahaan yang memproduksi dan juga mendistribusikan minuman keras. Kemudian yang kedua adalah perusahaan yang memproduksi dan mendistribusikan daging ya, daging babi yang itu diharamkan di dalam syariat Islam. Kemudian jenis yang ketiga adalah perusahaan yang usahanya secara prinsip dasar bersifat halal. Ya, tidak ada yang diharamkan, halal. Namun di dalam operasionalnya dalam pengelolaan keuangannya terdapat hal-hal yang diharamkan secara syariah. Misalnya, perusahaan ini walaupun bidangnya halal, bidang usahanya halal, namun dia mengambil pinjaman ribawi. Ya pinjaman yang mengandung riba. Maka terkait dengan ketiga jenis perusahaan ini, untuk perusahaan jenis yang pertama, para ulama sepakat boleh kita ya. Kita boleh melakukan penanaman saham atau modal pada perusahaan ini dan juga termasuk boleh membeli saham perusahaan ini dari pihak lainnya. Kemudian untuk jenis yang kedua, perusahaan yang kedua yaitu perusahaan yang di bidang bergerak di bidang yang diharamkan secara syariah maka para ulama juga sepakat bahwa tidak boleh bagi kita untuk melakukan penanaman modal ke dalam perusahaan ini ataupun juga membeli saham perusahaan ini dari pihak lainnya. Adapun yang ketiga yaitu tadi perusahaan yang secara bidang usahanya bersifat halal namun, dalam pengelolaan keuangannya, misalnya mengandung hal-hal yang diharamkan karena contohnya perusahaan tersebut mengambil pinjaman ribawi, maka ada dua pendapat para ulama mengenai hal ini. Pendapat yang pertama adalah pendapat yang tetap mengharamkan secara mutlak. Mengapa demikian? Karena pemilik saham pada dasarnya adalah pemilik dari perusahaan tersebut, yaitu pihak. Yang memiliki kewenangan atas perusahaan tersebut, oleh karena itu, kalau perusahaan yang dimiliki itu mengambil pinjaman ribawi ataupun melakukan transaksi yang mengandung ribawi, maka pada hakikatnya ia dianggap telah menyetujui dan memberikan izin kepada perusahaan tersebut. Dalam arti, berarti dia terlibat di dalam eh, pengambilan keputusan atas perusahaan itu untuk melakukan transaksi yang bersifat ribawi. Kemudian pendapat yang kedua, membolehkan namun dengan beberapa syarat. Misalnya pendapat yang dikeluarkan oleh e, Dewan Syariah Nasional melalui fatwanya nomor 135, di mana dalam fatwa tersebut Dewan Syariah Nasional masih membolehkan kita untuk membeli atau menanamkan saham dalam perusahaan dengan kriteria yang ketiga namun dengan syarat pertama diantaranya total utang dari perusahaan itu yang berbasis bunga atau riba tidak boleh melebihi 45% dari total aset perbandingannya antara nilai utang dengan total aset dengan asetnya tidak boleh melebihi 45% Kemudian kriteria yang kedua diantaranya total pendapatan yang tidak halal itu dibandingkan dengan total pendapatan usaha yang lain-lain yang sifatnya halal atau pendapatan utamanya yang bersifat halal itu pendapatan haramnya tidak boleh melebihi dari 10%. Ketentuan lainnya yang disebutkan dalam fatwa DSN nomor 135 adalah bahwa pemegang saham dengan perusahaan jenis ketiga tadi tersebut itu wajib menerapkan prinsip syariah di mana pemegang saham itu harus memiliki mekanisme pembersihan kekayaan dari unsur-unsur yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Jadi karena perusahaan, saham perusahaan yang dia miliki itu dalam operasionalnya masih melakukan hal-hal yang sifatnya bertentangan dengan aspek syariah walaupun secara bidang usahanya itu adalah halal maka pemilik saham tersebut ketika dia memperoleh bagi hasil dari perusahaan yang dia miliki dia tetap wajib melakukan pemisahan ataupun pembersihan kekayaannya itu keuntungan yang diperoleh dari hasil usahanya itu dari hal-hal yang diharamkan secara syariah pendapat yang lebih kuat dan insyaallah lebih mengandung kehati-hatian bagi kita semua, dan tentunya ini juga disepakati oleh para ulama. Maka, kita bisa mengambil pendapat yang menyatakan bahwa ketika kita ingin menanamkan modal kita di suatu perusahaan, ataupun juga kita mau membeli saham dari orang lain, maka kita perlu pastikan bahwa perusahaan tersebut. Yang pertama, secara bidang usahanya adalah halal, tidak mengandung hal-hal yang diharamkan. Dan kedua, demikian pula dalam operasionalnya, dalam manajemen keuangannya harus terbebas dari hal-hal yang diharamkan secara syariah. Dalam hal ini, perusahaan tersebut tidak melakukan penempatan di lembaga keuangan konvensional dan juga tidak memiliki hutang ribawi hutang ribawi yang itu dilarang secara syariah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 168, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba, wallahu a'lam.